Mata mati. Kita ngelawan siapa? Oh, meteng tadi, guys. Kita ngelawan meteng tadi. Penjaganya si siapa? Ains yang strong-strong semualah. Oh ya, dia pakai tonjokan ya. Oke, dia pakai tonjokan, gua lupa, guys. Oke, dia mau ngapain, guys? Dia mau ngapain, guys? Aduh, untung mentalak sini, guys. Dia mau ngapain, anjir? Lo mau berubah jadi apa, bro? Waduh, kena lagi, guys. What the hell? Gue udah mau loncat, kena juga kita, guys. 30 sih, sakit, guys. Aduh. Mati juga, guys. Let's go. Oke, nggak mungkin dia mati sih. Nggak mungkin sih sebenarnya dia mati, guys. Anak buahnya Ains tuh dewa semua, anjir. Oke, ini kita ngelawan bos sebelum ke tempat. Jadi sebelum kita ke tempat selanjutnya, kita ngelawan bos, guys. Not bad, not bad. Oke, yang mat-mat ini ada 3 nggak sih, guys? Oh, ini si Nabareal ya, Nabareal, guys. Oke. Sampai gaya lo, gue lebih seksi daripada lo, tau nggak? Dasar kamu. Jelek. Oke, dia jurusnya apa, guys? Gue nggak tahu dia jurusnya apa. Wow, 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 wow. Santai, Nabe. Nabe, Nabe, Nabe. Oke, guys. Gua nggak tahu mesti ngulang berapa kali ngelawan si Nabe-Nabe ini. Bangsat, cepet banget itu gerakannya. Gimana gua menghindarnya, kampret. Ya kalau ngeluarin naga petir lagi, gimana cara menghindarnya, anjir, kalau begini. Ya, yang penting kena sekali aja, guys. Aduh, bangsat, bangsat. Dikuarin lagi dong, guys. Oke, nggak kena, bitch. Bitch. Guys, rantainya mana, guys? Gue nggak dikasih rantai, guys. Are you fucking kidding me right now? Aduh, dikit lagi, guys. Woohoo! Fuck you, Nabe bangsat. Ti, blok. Ti kamu, jahanam. Gila, guys, susah banget, guys. Jadi kita bakal lawan si Hamasuke lagi, guys. Kayak abis ini kita, gua rasa kita bisa satu daerah lagi kali, guys, ya. Jangan buntu lain, ah. Aku tidak tahu jebakan apa yang kamu siapkan untukku, tapi aku yakin bahwa kumismu akan aku hancurkan. Oh, jadi kamu mau masuk ke dalam jebakanku. Benar-benar berani lah, ya. Tidak seperti orang dengan elf yang aku ketemu sebelumnya. Tuanku berkata kau harus bertarung di sini. Oke, nice. Gimana cara kita ngelawan Hamasuke? Dia bisa muter-muter, guys. Kamu tidak sendiri. Berkatakan kepada Death Knight. Death Knight. Oh, what? Jadi kita ngelawan Death Knight di sini, bukan lawan dia. Motherfucker. Piece of shit. Udah gue TB-in aja, guys. Mau gimana, guys? Oke. Kita ngelawannya nggak cuma satu, ga? What the hell, guys? Nyusahin banget, ya? Kita harus ngelawan satu-satu begini, ga? Ya, terus... Bangsat, bangsat. Bangsat! Mati kamu, Hamasuke, bangsat! Gua baru mau loncat, anjir.
Bangsat, lope. Apaan guys? Bangsat lo, ngejar lo. Dikit lagi guys. Go, mati kamu masukin bangsat. Kita bakal ngelawan nih si yang hewan ini guys. Emang ada kan kayaknya dari kayaknya season 3 apa season 2 gitu, gue lupa sih. Ya iyalah, apa susahnya, lu cupu anjir. Cuman serangga-serangga doang. Oh, I'm so scared. Bangsat, sarkas banget kampret. Hajar bos, hajar mbak. Hajar. Oh. Saatnya kita habisin dia. Zeta. Gila tapi asli enggak berasa, guys. Damage-nya sakit banget ternyata. Sedikit lagi, guys. Sudah setengah darah dia. Oke, mana? Tempat gua buat naiknya mana, anjir? Oke, aman, guys. Mati kamu Zeta. Mati kamu Zeta. Fuck you. Gila guys, best run banget. Pedangnya juga sakit sih. Nah, ini dia. Habis ini kita baru naik ke upper, guys. Oke. Nah, kita udah lawan Koktusnya. Baru-baru dilawar. I don't know. Ya gitulah guys, pokoknya lah ya. Gua gak nyangka, gua pikir masih ngelawan cecungguknya dulu. Ternyata kita udah ngelawan si Koktus. Gua rasa abis ini kita langsung lawan Albedo dan Ains. Gua rasa gua gak ngerti guys. Ya udah, kita hajar aja lah, gak usah banyak cincong dah. Apa kita bakal ngelawan bawahannya, gua gak tahu sih guys. Dan ini juga kayaknya emang ini sih dia prajurit gitu ya. Honor, keharga, kebanggaan guys. Ya. Emang dia emang kayak pengen bertarung dengan ini sih, dia nggak mau curang lah guys katanya. Udahlah kita lawan aja lah, kalau banyak cincong kamu ya dia guys. Hanya yang kuat yang bisa. Tangannya 4 lagi, gimana lo nggak curang kalau tangannya 4, tangannya jadi 2 anjir. Ya cepetan deh, benar setuju gue, nggak usah punya cincong guys. Pakainya halberd ya guys. Ya pakainya halberd emangnya, gue lupa sih. I don't know. Nyawanya 1000 guys. Mukul apaan bos? Gue kena magic. Aduh. Sakit banget tapi mati. Gampang banget guys, lebih gampang daripada yang lain nih. Kayak bohongan gak sih? Buset darah. Ada vampir ya. Jadi ini bagian dimana akhirnya kamu ingin lawanku bukan? Tentu saja ini adalah bagianku pada akhirnya. Bagaimana beruntungnya kamu bisa berhasil sampai sejauh ini ya? Katanya dia guys. Hah? Aku senang melihat kamu, pendek. Tapi aku harap kamu tidak mempunyai apapun ya yang penyesalan lah dari di hidup ya, karena aku akan mengirimmu ke kehidupan selanjutnya. Oh, aku harus menirukan suara ketawanya Albedo untuk sementara. Ini sangat menggelikan untuk mendengar ya, orang yang sangat pemberani ya, dari kau, kata-kata pemberani dari tikus percobaan ya, dari semua hal. Oh, aku tidak bisa melihat kamu ketakutan dan kesulitan di hadapanku. Manusia seperti kamu pantas ya ditunjukkan despair. Apa sih? Despair lah guys ya, ketika dunia hancur sekitar mereka. Aku akan mengalahkanmu, menghancurkan
lehermu ya, di bawah hakku, dan menjilatinya setiap darahmu. Tentu saja kamu akan, aku rasa kamu vampir bukan? Mengurusimu bukan keahlianku, tapi aku rasa membuatmu berhenti, aku akan membuatmu berhenti dengan mencabut jantungmu. Aku senang melihat kamu mencobanya. Let's fucking go. Wow, nyawanya semakin banyak, guys. Oke. Gimana menghindarnya serangan itu, guys? Oke, terhindari seranganmu. Aduh. Serangan kombonya, guys, yang nggak bisa terhindari, guys. Oke, hajar terus, guys. What the fucking shit? Gila serangannya, guys. What? Atas bawah, what the fucking? Oke, tidak kena, bocah kecil, bocil. Mati kamu, bocil. First try, guys. Dia bocil. Oke, wow, tempat tidur, guys. Albedo ngapain tempat tidur? Tempat tidurnya Ains kah? Ini adalah keajaiban. Kamu dapat masuk Nazarick sampai sejauh ini. Bagaimanapun juga usaha Mare dan lainnya membentuk formasi. Kelihatannya mempercepat kecepatan dan vitalitas kamu ya, sama dengan Kyohoku. Itu siapa ya, guys? Itu membuatku melihatmu dalam cahaya baru. Aku yakin kamu dan Kyohoku bisa menjadi teman baik. Tapi kamu tidak bisa pergi lebih jauh ya. Supreme One tinggal di lantai atas, dan aku tidak akan biarkan kamu nyampe dia. Nah, terserah bagaimana jika menaruh uang di mana mulutmu berada. Apaan sih, guys? Supaya jelas, aku selalu siap untuk bertarung. Baiklah, kamu hanya perlu bertarung ya, sebagai penjaga dari penglihat ya, pengawas lah dari penjaga Nazarick ya, dan istri masa depan Ains. Aku Albedo akan menghentikan eksperimen ini dan mencabikmu berkeping-keping. Bagaimana jika aku memotongmu menjadi bagian perbagian kecil dan mengirimmu kembali kepada Ainsmu tercinta di tempat korek? Oke, Albedo mau kapak kah dia? Unexpected sih. Gue lupa, guys. Oke, apa bedanya, guys? Apakah eventnya bakal berubah? What the fuck, guys? Oh, Tuan Ains, aku akan... Udah kayak sangen aja, guys. Apa yang terjadi situ, dia membuat ini terlalu mudah. Ini biar lebih jelas aja, aku siap bertarung. Oke, like, seriously, guys. Albedo, hello! Albedo, anjir. Goblok, Albedo. Eh, tidak kenal Bido. Gara-gara dikasih guling, guys. The power of Dakimakura, guys, emang, guys. Power of Dakimakura. Waduh, masih kena juga, gua udah mundur. Fuck you. Wah, gila, guys. Sakit banget, coy. Pokoknya the power of Dakimakura, guys. Gila, guys. Oke, easy, Albedo. Kirain lawan Ains juga kita, guys. Si Ains Ogul. Kayaknya dan kita cuma kunci percobaan. Clementine ini pertama kita bertemu, bukan? Ya. Yeah. Jadi emang... Oh iya, eksperimen kan, kita eksperimen masukin sini nggak tahu buat apa gitu ya. Lah, bukannya dia udah mati bukan sih sama si Ernst Gold, guys? Iya nggak sih, masih bisa ini belagu dia.
Oke, okay, memoris tuh ingatannya dia ya. Tapi gue udah lupa. Tapi kan gue nggak dapat semua. Kalau dapat semua, dapat apa kita ya? Achievement doang kali ya. Dia lupa, guys. Gue rasa, guys. Apa karena memori kita nggak penuh, jadi endingnya bisa beda gitu kah? Nggak tahu juga, guys. Yaudah, kita hajar aja langsung lah ya. Karena pastinya nggak mungkin lah Enso Goal yang OP ini bisa dibunuh orang NPC cupu gitu kan. Tidak mungkin, guys. Dan kita bisa menghentikan waktu, tinggal kita hentiin waktu aja nggak sih sebenarnya? Nyawanya. Waduh, nggak bisa dideketin, guys. Waduh, kena lagi, guys. Susah banget ya serangannya dihindarin ya dia ya. Oh, magicnya tuh tergantung ininya, guys, bentukannya. Jadi kita tinggal ganti-ganti aja. Oke, okay, I see. Gak enak lah, guys. Senjatanya enakan yang biasa lah ya. Coba kita pakai Astro Blade deh. Oke, okay, S. Oh, api sekarang. Nah, ayo, 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 ayo. Mati lah gue, sakit banget anjir. Tapi akhirnya gue tahu sih, lumayan tahu cara ngalahinnya gimana sih. Oke, dia mau ngeluarin skill apa lagi, guys? What the hell? Suruh ngelawan Dark Knight juga. Oh, tapi dikasih nyawa, oke. Okay. Not bad. Ah, nggak guna lah itu. Mau diapain kita, guys? Kok apaan anjir? Apaan, guys? What the hell? What the hell? Mati dia harusnya, guys. Tinggal guntin aja waktu, udahlah. Mau apa dia? Easy PC strawberry 15 detik tuh, nggak bisa 30 detik nggak bisa gerak, guys. Eh, 25 ya? Ya gitulah pokoknya. Ya gua rasa ditipu nih, guys. Aku berhasil melakukannya. Hahaha gitu katanya. Ya aku benar-benar kuat jika aku bisa mengalahkan Night Lich. Ke tempat duduk 10 barbarian tidak akan, pokoknya dia kuat lah, guys, intinya lah, guys.